Upacara bendera diperingati Hari Pahlawan Jumat 10 November tahun 2023 dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Para pemimpin upacara, berbahan, gerak. Pemimpin upacara mengambil alih pimpinan pasukan. Pimpinan saya ambil alih, seluruhnya istirahat di tempat. Dan Bapak Adani SPD, MMPD, selaku pembina upacara memasuki lapangan upacara. Akan kepada pembina upacara. Pembina upacara, hormat! Pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pengheningan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah menjauh kita, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai.
Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina dan diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan pahlawan. Pesan-pesan pahlawan. Pesan-pesan pahlawan dari Bung Tomo. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai jarak merah yang dapat menikin jari kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Pesan pahlawan Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, kelak pati murah muda akan sakit. Pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 10 November 2023 adalah merupakan hari di mana 78 tahun yang lalu arek-arek Surabaya beserta para pahlawan bangsa dan juga masyarakat bersatu padu mengusir penjajah dari bumi Indonesia, khususnya di kota Surabaya, dengan tekad bulat lebih baik mati daripada dijajah kembali. Semangat dikobarkan untuk bisa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia harus kita tanamkan dalam hati dan jiwa kita, agar kita memiliki semangat hidup untuk memajukan negeri ini, khususnya kepada anak-anakku semuanya, dengan belajar yang baik, dengan belajar yang rajin, dengan penuh dedikasi untuk meningkatkan kompetensi, sehingga akan bisa mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai macam kegiatan yang positif. Biasa memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita, sehingga negara Republik Indonesia ke depan semakin berjaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut nama dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kehormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat! Tegak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Karyawan berkenan meninggalkan tempat upacara. Kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, dilanjutkan pengumuman.